Berarti dulu ya. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan harian aku. Jangan bosan-bosan ya mam ngeliat kegiatan hari-hari aku. Ya memang begini ya kegiatannya, gak banyak. Kemarin juga banyak yang minta aku untuk bikin vlog sahur sama apa vlog ini ya, vlog masak sahur sama vlog masak buka puasa gitu. Jadi aku mohon maaf, aku tuh belum bisa bikin konten masak-masak gitu. Jadi untuk buka puasa sama sahur tuh aku catering, karena emang dari lahiran sampai sekarang tuh aku catering. Nah karena sekarang ini lagi bulan puasa, jadi cateringnya itu untuk buka puasa sama untuk sahur. Kalaupun aku masak, itu pun cuman menu-menu simple dan itu untuk Abel ya, bukan untuk aku. Karena ya gitu, aku belum masak, jadi aku masih catering gitu ya mam. Nah ini aku lagi nyuci baju ya, Abi itu masih terlelap tidur di kamar. Jadinya aku punya waktu untuk nyuci-nyuci. Sebenarnya sih ini nyuci pakai mesin cuci ya. Kalau untuk yang di bawah ini aku lagi ngucek-ngucek sedikit banget. Ini baju-baju yang gak pakai mesin cuci. Ini ada baju Abi. Ini aku kucek-kucek gitu aja pakai ember kayak gini. Kucek-kucuknya juga gak terlalu kenceng ya, orang cuma baju-baju sehari-hari aja. Kan gak terlalu kotor ya mam. Kecuali kalau emang baju Abel ya, baju sekolah Abel itu kotor, itu dikucek-kucek banget gitu. Nah ini aku lanjut mau ganti spray. Abi udah aku pindahin ke ruang keluarga ya, di ruang TV, di sofa ruang TV. Karena aku mau ganti spray. Ini spray tuh udah gak enak banget dipakainya. Udah lumayan lama juga gak aku ganti-ganti. Jadi mau aku ganti, apalagi sekarang punya bayi ya mam, harus sesering mungkin diganti. Apalagi Abi tuh kalau lagi dipakein diapers, itu dia suka mancur gitu mam pipisnya. Kok tiba-tiba kayak air mancur gitu ya kan, itu bikin basah spray. Terus juga kalau lagi nen gitu, kadang-kadang kan suka gumoh gitu ya, nennya suka netes-netes lah ke spray gitu. Jadi ya agak bau-bau asi lah ya spraynya sedikit gitu. Aku nih ganti spray tuh udah berapa kali ya nih dalam 2 minggu ini. Biasanya aku ganti spray cuma 2 minggu sekali. Ini udah ada 3 kali atau 4 kali lah ini ganti spray ya. Ini karena di videoinnya aja jadinya kelihatannya agak jarang ganti spray ya. Padahal tuh dalam 2 minggu ini tuh udah beberapa kali ganti spray. Karena emang Abi tuh kalau digantiin diapers ya itu ya suka mancur pipis gitu kan, namanya juga bayi. Dulu juga waktu Abel kayak gitu ya, pasti pakaiin diapers, lagi dipijit-pijit pakai telon gitu, tahu-tahu dia pipis gitu, bikin anduk sama spraynya basah. Biasanya sih aku tetap pakai anduk, tapi kan kalau kebiasaan mandi gitu kita kadang-kadang suka lupa ya mau nutupin pakai anduk. Ya asik aja gitu kan mijet-mijet, nggak tahu ya dia mancur deh pipisnya. Di daerah rumahku tuh sekarang lagi sering hujan ya mam. Kadang-kadang panas terik, terus kadang-kadang hujan gitu. Hujannya tuh bener-bener yang sampai deres gitu. Jadi aku gak tahu ini sebenarnya musim panas apa musim hujan ya. Udah gitu kalau mulai pancaroba kayak gini, seperti biasa kayaknya udah musim batuk pilek lagi gitu ya mam. Abel tuh udah batuk pilek lagi nih di rumah. Makanya aku tuh takut banget nular ke adiknya. Karena biasanya kalau batuk pilek tuh paling cepet nular ya. Makanya sekarang tuh di rumah tuh Abel sama suamiku tuh pakai masker, karena suami aku tuh juga lagi batuk pilek. Nah kalau Abel nih udah ada tanda-tanda batuk pilek juga, makanya udah buru-buru deh pakai masker. Karena aku cuma takut nular ke Abi, karena kalau bayi kayak gini batuk pilek kan kasihan ya mam, dia belum bisa ngeluarin ingus, belum bisa ngeluarin dahak kalaupun batuknya berdahak gitu kan. Kalau udah seumuran Abel mah ngeluarin ingus tuh udah bisa dipandu gitu sama kita ya, pakai tisu terus di sinseringin gitu kan hidungnya, apa sih bahasanya, pokoknya dikeluarin lah ingusnya tuh udah bisa. Cuman kalau untuk bayi tuh agak susah gitu ya. Meskipun aku punya penyedot ingus, aku tuh punya di rumah ya alatnya,
aku beli gitu, punya dot ingus gitu, diisep gitu, ada selangnya gitu sama mulut kita. Tapi tetap aja gitu kan, kasihan ya, lebih rewel, udah gitu malam-malam jadi gak bisa tidur karena hidungnya tersumbat gitu kan. Jadi kasihan aja lah, udah ngebayangin sampai kesana gitu, kasihan banget gitu. Makanya mudah-mudahan sih sampai gak, gak nular ya, Mam. A few moments later. Ini tuh aku abis nyebokin Abel ya, Mam. Dia tuh pengen pup, lagi bikin video kayak gini, terus tiba-tiba dia pengen pup gitu. Terus aku juga ini mau nyuapin Abel makan siang dulu, karena Abel masih ya belum puasa ya, Mam. Aku juga gak puasa sih, karena kalau lagi nyusuin tuh, aduh, bawaannya tuh lapar banget, lapar mulu, haus melulu gitu ya, Mam. Udah gitu harus minum yang banyak juga. Tapi memang ada sih Bu Sui yang lanjut puasa gitu ya, bisa puasa. Cuman kan kembali ke kemampuan masing-masing ya, Mam. Kalau aku belum mampu untuk puasa pas menyusui karena rasa lapar itu, rasa lapar yang banget-banget. Udah gitu aku punya mah juga. Karena emang jujur aku tuh kalau lagi nyusuin tuh lapar mulu bawaannya. Terus kalau misal aku puasa ya, yang aku takutin yaitu nggak kuat ya, Mam, kelayangan gitu, karena aku darahnya agak rendah juga. Oke, ini lanjut di video sore hari. Ini aku abis mandiin Abi. Ini tuh sekitar jam 3:30 ya, aku udah selesai mandiin Abi. Videonya memang ya keseharian aku sama newborn, sama toddler aja gini ya, Mam. Nanti insya Allah kalau misalnya aku udah ada semangat lagi untuk bikin konten masak-masak sehari-sehari gitu, sehari-hari gitu, insya Allah nanti aku bakalan bikin deh konten masak-masak lagi ya. Nah sekarang karena aku abis ganti spray setiap Abi mandi, aku sekarang pakai perlak ya. Karena memang kemarin-kemarin itu aku jarang banget pakai perlak karena malas aja gitu ngeluarin dari laci ya. Karena aku abis ganti spray nih, takutnya dia mancur lagi kalau abis mandi, makanya aku pakai perlak kayak gini. Biasanya sih kalau pakai perlak ini nggak akan tembus ke kasur ya, Mam, ke spray gitu, jadi aman. Oh ya, kemarin tuh lumayan banyak yang nanya Abi itu pakai popok apa, pakai diapers apa gitu ya. Abi tuh pakai dua merek yang selama ini sampai sekarang ini cocok. Abi pakai Mami Poco yang Royal Soft sama Makuku yang Comfort Fit.
emang dua doang itu sih yang cocok. Sebelumnya tuh pakai sweetie yang gold, cuman di bagian nepi abi tuh kulitnya tuh masih suka merah-merah gitu. Jadinya ya aku takut ya kalau keseringan merah-merah gitu malah jadi ruam kan, kasihan gitu abinya nanti ya. Makanya aku nggak mau ganti-ganti merek lain. Aku masih setia pakai Mami Poco yang Royal Soft sama Makuku yang Comfort Fit. Alhamdulillah cocok sih yang itu ya. Jarang merah-merah, malah nggak pernah merah-merah sih. Kalau untuk pemakaian kaos kaki aku masih pakai, cuman nggak full satu hari gitu. Biasanya kalau abis mandi gini aku pakein, tapi beberapa jam kemudian aku buka, karena emang kata dokter itu kurang bagus ya kalau terus-terusan pakai kaos kaki gitu, jadi kayak kurang terstimulasi gitu. Kalau untuk sarung tangan abi udah bener-bener nggak pakai ya. Jadi abi itu pakai sarung tangan itu pas newborn aja sekitar 2 mingguan, setelah itu udah jarang pakai. Jadi aku harus rutinin motong kukunya ya, karena kuku bayi itu cepet banget panjang. Udah gitu kalau panjang kan dia suka ngusak-ngusak muka gitu ya, kalau tangannya takutnya kan bikin lecet, apa bikin luka gitu di mukanya, sakit. Jadi tiba-tiba nangis gitu, tahu-tahu ada luka gitu kan di mukanya. Jadi emang kalau sarung tangan aku udah full gak pakai. Kalau kaos kaki masih ya, cuman ya gitu yang kayak tadi aku bilang, aduh ada pesawat mama. Suaranya kedengaran banget. Jadi kalau kaos kaki ya itu ya, aku gak full seharian pakai gitu. Nanti kalau habis mandi gini pakai, nanti beberapa jam kemudian gitu aku buka ya. Oh ya, sama kalau misalnya pas tidur, karena kalau tidur tuh kan ruangannya ber-AC. Kalau misalnya abi lagi nggak pakai sleep suit yang tutup kaki gitu, biasanya kalau pakai celana panjang yang biasa yang buka kaki, itu aku pakein kaos kaki ya, karena kan pasti dingin tuh ya. Kalau untuk sehari-harinya gini, untuk daily aku lebih suka makein abi jumper kayak gini ya, Mam. Karena tuh kalau pakai celana biasanya ada beberapa merek yang karetnya itu kenceng banget gitu, lumayan kenceng, jadinya berbekas di perut abi gitu. Nah itu aku kayak takutnya abinya gak nyaman aja gitu, jadinya aku lebih suka makein jumper kayak gini ya untuk abi, karena lebih nyaman terusan gitu bajunya. Udah gitu kalau mau gantiin diapersnya tuh lebih gampang ya menurut aku, tinggal buka kancing bawahnya aja udah deh ganti. Kalau pakai celana gitu, kalau misalnya abinya lagi tidur harus dibuka gitu, harus diganti diapersnya. Kalau pakai celana tuh agak-agak ngeganggu ya mam, karena kan pasti badannya kegoyang-goyang gitu pas ngebukain celananya. Kalau pakai jumper gini tuh lumayan gak ngeganggu sih, soalnya aku udah beberapa kali kalau misalnya abi lagi tidur siang gitu, terus aku mau gantiin diapersnya tuh dia gak kebangun ya, karena emang cuman dibuka kancing bawahnya aja gitu. Udah deh gitu kan. Oke, ini udah selesai. Seperti biasa aku mau ke teras. Kalau abis mandi sore sama mandi pagi itu biasanya aku ke teras gitu cari udara. Ini abi aku taruh di stroller, terus nanti kakak Abel main skuter ya, biasanya sih gitu. Biasanya aku di luar gini tuh bisa setengah jam sampai satu jam ya, karena emang betah, enak gitu ya udaranya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi itu enak banget, adem gitu ya mam, sejuk. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah sempetin waktunya untuk nontonin video aku. Aku minta maaf kalau di video aku tuh masih banyak kekurangan. Semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.